Emang gelap ya? Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun Bekasi. Saya mau naik kereta api di sini ya. Bukan kereta api komuter lain, tapi kereta api jarak jauh. Saya kaget ketika cek di KAIakses, ternyata ada tarif khusus dari stasiun Bekasi ke stasiun Pasar Senen menggunakan kereta api Mataram. Wow, harganya nggak terlalu mahal sih, 30.000. Ya lumayan lah, KRL 3.000, kereta jarak jauh parsial 30.000, beda 10 kali lipat. Tapi saya penasaran sih, ingin coba. Maka dari itu saya akan naik dari stasiun Bekasi. Durasi perjalanannya hanya 27 menitan, sangat singkat sekali. Kehitung 1000 semenit gitu nya. 27 menit dengan harga 30.000. Worth it kah? Kita akan coba menggunakan kereta api Mataram dari stasiun Bekasi menuju stasiun Pasar Senen. Stasiun Bekasi. Wow, stasiunnya gede banget ya, euy. Saya biasa naik di stasiun Cibatu kecil. Ini stasiun Bekasi. Jadi bingung pintu masuk untuk kereta jarak jauh di mana ya? Ini untuk KRL. Untuk KA jarak jauh di sebelah mana ya? Kita akan coba lurus ke sana ya. Oh, itu tuh pintu masuk KA jarak jauh. Udah kayak bandara nih stasiun Bekasi. Pintu masuk KA jarak jauh. Set. Oh, kesini. Saya mau boarding. Dan sepertinya kalau boarding saya nggak bakal rekam ya. Susah pegangnya, euy. Tiket sama HP ini. Nah, kawan, sekarang saya sudah boarding nih ya. Apakah saya penumpang satu-satunya yang naik kereta api Mataram dari Bekasi ke Pasar Senen, atau malah ada orang lain juga ya? Karena di sana di ruang tunggu tidak hanya saya sendiri. Ini ruang tunggunya juga gede, kawan. Aduh, saya udah lama sih nggak naik kereta dari stasiun Bekasi nih. Kereta api Mataram kayaknya masih di daerah Karawang deh ya. Kita ngopi dulu aja di sini nih. Buat para pecinta kereta api, khususnya orang Daob 1 mungkin sudah tidak asing dengan makanan ini ya. Ini adalah pancong 81 ya, alias pancong yang ada di JPL 81 Jembatan Kembar. Ini enak sih, langganan. Dan kita makan dulu pancong ini ya. Nanti kita turun dan nunggu kereta api Mataram. Kereta api Bangunkarta. Ini kok harganya lebih mahal ya dibanding Mataram. Padahal ekonominya ini ekonomi apaan nih? Bangunkarta. Kereta api Bangunkarta sudah masuk jalur 2 stasiun Bekasi. Kereta api Bangunkarta diberangkatkan kembali. Kereta api Bangunkarta ini terdiri dari 2 kelas, ekonomi dan eksekutif. Nah, ini eksekutifnya mah lumayan lah ya. Kalau nggak salah parsialnya 60 ribuan, kawan. Lumayan oke nya. Dadah. Kita akan tunggu kereta api yang saya naiki.
patutur-tutur pisan jeung ieu. Kereta api Mataram mungkin sudah di daerah Bekasi Timur kali ya. Bentar lagi masuk stasiun Bekasi dan saya duduk di ekonomi 7, kawan. Dapat notif baru dari PKD bahwasannya Mataramnya masuk jalur 4, kawan. Bikin kaget aja. Kita harus pindah dulu nih. Tuh di sana keretanya. Aduh. Nah, ini keretanya nih. Saya duduk di Eko berapa ya? Premium 7. Loh, emang gelap ya? Nah kawan, saya sempat kaget tadi ya ketika naik kereta Mataram, loh kok gelap gitu. Dan ternyata mungkin ada sedikit kesalahan error sehingga langsung fast respon oleh petugas dan oleh teknisi sehingga lampunya dinyalakan kembali. Tadi gelap, jadi bingung juga kan, saya baru pertama kali naik Mataram langsung gelap gitu kan. Biasanya kereta ekonomi seperti ini lampunya nyala seperti di Argo Parahyangan. Ini alhamdulillah nyala sih. Sekarang udah nyala. Tadi gelap, takut banget ya. Soalnya baru pertama naik kereta gelap-gelapan kayak gitu tuh. Alhamdulillah nyala lagi. Melintas langsung stasiun Kranji. Kita masuk jalur double-double track. 10 kali lipat dari KRL. Gak masalah sih. Dapat tempat duduk dan nyaman juga. Melintas langsung stasiun Cakung.
persiapan masuk stasiun Jatinegara. Kereta api Mataram masuk stasiun Jatinegara di jalur 7. Halo Mas. Ini kita berhenti di stasiun Jatinegara, nggak lama nih kawan. Berhenti normal di stasiun Jatinegara. Ada YouTuber lain juga. Halo Mas, salam kenal. Ini kita berhenti di jalur 7 dan hanya 2 menit berhenti di sini, jadi kita harus tutup lagi. Hah? Iya. Ayo masuk lagi ya, Mas. Kita tutup lagi. Itu dari belakang kereta apa? Kita sekarang berangkat stasiun Jatinegara. Wani ya teh dibalapkeun, hayu lah gas. Balap sok. Itu ke Gambir, saya ke Pasar Senen. Sok balap, balap, balap. Duluan saya ya. Dadah. Nah bro, alhamdulillah kereta api yang saya naiki KA Mataram sudah sampai di stasiun Pasar Senen. Terima kasih ya. Ini pengalaman yang tidak terlupakan. 30.000, 27 menit, kehitung 1.000, semenit. Gak apa-apa lah ya. Tapi bagus, cepat. Pasti lebih cepat dari KRL. Waktunya saya closing video keluar stasiun Pasar Senen. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.